Pengentasan masalah kemacetan di Kota Palembang terus menjadi sorotan. Lantaran sejumlah titik jalan di Kota Palembang kini menjadi langganan kemacetan terutama di jam sibuk. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Palembang Afrizal Hasim mengatakan, jika saat ini pengentasan masalah kemacetan sudah diinstruksikan PJ Wali Kota Palembang, di mana Dinas Perhubungan diminta melakukan kebijakan ekstrim. Namun untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri dan harus melibatkan forum lalu lintas. Saat ini KM5 menjadi salah satu fokus pengentasan kemacetan dengan melakukan penutupan U-turn. Penempatan petugas, penataan parkir, hingga rencana dua halte transmisi yang ada di KM5 akan dirobohkan untuk diganti halte kecil. Saat ini di Palembang terdapat 31 titik kemacetan. Jika kemacetan khususnya di kawasan KM5 tetap terjadi, koordinasi dengan forum lalin akan dilakukan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kontraflow 4 jalur dari Jalan Jenderal Sudirman ke KM12 Palembang. Macet di kilometer itu masih belum jauh penurunannya dengan kita penempatan petugas, penataan parkir, dan penutupan U-turn di depan Korem itu, kita akan berforum lalin. Artinya kita melaksanakan keputusan secara bersama-sama untuk kontraflow. Artinya kontraflow dari Sudirman ke kilometer 12, arah kilometer 12 itu kita buat kontraflow misalnya 4 jalur. Nah itu tapi itu perlu forum lalin dulu dengan pihak-pihak yang terkait dan Denpom, Satlantas, BPTD. Itu kan jalan nasional juga kan, BPD, BPJN, BPTD dan lain sebagainya. Kita harus forum lalin dulu. Soalnya akan terrealisasi bahwa kita akan penertiban mengurangi paling tidak kemacetan di 31 titik di Kota Palembang. Untuk yang 26 titik. Sandi Pratama, Pal TV.